Kepolisian Sektor Medan Area Polrestabes Medan menangkap pelaku pencurian AC di dalam Masjid Al-Amanah Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV. Ferry Caniago ditangkap setelah polisi mengetahui tempat persembunyiannya. Satu buah AC hasil curian dijadikan barang bukti. Kanit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Rianto mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Kami 2 hari yang lalu mendapat info dari masyarakat bahwa ada masjid yang kehilangan kipas angin atau AC duduk dan perbuatannya terekam CCTV. Selanjutnya kita identifikasi, kita cari informasi bahwa ada informan yang mengenal pelaku. Muncullah nama pelaku, inisialnya H. Selanjutnya kita lakukan penyelidikan dan ini baru dapat kita amankan beserta barang bukti AC duduk yang diambil dari masjid tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.